Nah, sekarang lumayan lah. Ah, masih nge-lag ya? Enggak nge-lag kok. Udah lancar. Udah. Kamu dek Abi Ari. Halo juga. Gimana yang stalking kamu, masih nyari kamu enggak? Siapa tuh? Ojol. Ojol GP masih nyari kamu enggak? Sekarang ada stalker baru. Tolong dong infoin siapa itu Mas Media tuh siapa? Mas Media siapa lagi? Entah. Katanya streamernya Kak, streamer. Viewersnya Kak Ari. Terus dia ngapain? Dia ngapain? Enggak tahu, dia tahu aja aku dari mana gitu-gitu, semua tahu. Ya kan mereka nonton kali, susun aja. Enggak, dia tahu. Enggak tahu lah, tahu sesuatu lah pokoknya. Tentang apa? Tentang diri kamu? Mm-mm. Tentang mantan kamu? Enggak. Pokoknya tahu sesuatu aja. Aku juga tahu semua tentang kamu kan. Kan kita sering video call. Oh iya juga ya, lupa. Aku udah pikun, maaf ya. Kemarin kenapa kamu enggak, kemarin ketemu sama aku kan, kenapa di skip? Kirain live, ternyata enggak. Sekarang malah live, malah mau ngobrol, gimana sih? Enggak, kan udah ketangkep, yaudahlah. Kemarin kan aku cuma senyum doang, terus ngeselin banget. Kemarin kan gue lagi ngetes jaringan guys ya, gara-gara habis dibenerin sama teknisi kan. Dia ketemu senyum doang tuh skip, kurang ngajar. Enggak. Abis itu aku ketemu Kak Sandi soalnya, terus Kak Sandi bilang, Bang Ari gak nge-live kok. Aku bilang, emang iya? Bener gak nge-live kan? Ya, enggak. Terus dicariin viewersnya. Katanya, aku kan bilang, ada Kak Ari tadi. Terus katanya, tapi dia gak nge-live. Kenapa gak nge-live coba? Dicariin. Kemarin aku sakit, kamu gak ada perhatiannya banget sih. Aku sakit, gak ditanyain kabar. Oh, kamu sakit nih gigi tomatku. Nanti sembuh. Gak ditanyain kabar, gak dibikinin makanan. Aku tuh udah buatin, kan Kak Ari buangin makananku. Guys, parah guys. Aku kemarin tuh kirimin bubur kan, terus buburku dibuang. Habis kamu cara bikin buburnya diinjek-injek gimana? Gak bau. Buburnya jadi bau lah, diinjek-injek gimana sih? Gak apa-apa, orang kan orang surga di kaki aku. Buat anak kita. Aduh. Masih aja ya, Mbak. Tapi sekarang semua viewers tadi jadi tukang gombal loh. Gimana? Maksudnya gimana? Iya, mereka sekarang kalau ketemu aku sukanya ngegombal. Ketemu kamu di Ome. Ketemu aku di live orang lain. Oh, kamu sering masuk streamer lain? Beberapa orang. Gara-gara Kari. Kok gara aku? Aku mau kibulin orang jadi gak bisa. Udah terkenal duluan ya? Udah tau, itu Jessica. Terus gimana? Gimana Kari? Apa? Aduh, capek banget. Capek ya? Ada Kak Ari ya? Ari cari JP. JP siapa? JP siapa JP? Jessica Patirani. Jessica Paharani. Paharani. Jessica. Kamu kan tiap hari hampir setiap hari bikin story kue. Kirim dong sini saat ini sampel. Sampel. Nanti sampai sana udah tinggal remah-remah doang. Kenapa remah-remah? Dimakan kurirnya. Kan baunya menggoda tuh. Itu kamu jual atau kamu makan sendiri? Bagi-bagi. Aku setiap habis buat langsung aku bagi-bagiin. Kenapa kamu jual aja? Makan. Siapa mau beli? Hah? Kari. Iya, aku beli deh, enggak apa-apa nih. Ya udah. Serius lah. Bayarin ongkirnya ya. Aku beli juga sama bahan-bahannya. Kamu jual berapa? Kamu kirim sama kamu-kamunya. Kalau aku sih ini harganya nggak ada. Maksudnya harganya tuh tinggi. Oh, beli kue dapat kamu gitu? Nggak gitu. Kamu nggak ada harganya kamu bilang tadi.
Gak, gimana sih bahasanya? Ah, nggak ngerti. Kamu nggak punya harga. Iya, hargaku setinggi langit. Diri kamu nggak punya harga maksudnya. Wah, kasar. Nggak, maksudnya kamu nggak bisa dinilai dengan apapun. Iya gitu. Tapi kemarin aku ketemu temennya Kak Ari. Apa? Siang mana? Kak Dennis. Oh, Kak Dennis. Terus? Ya. Kok kamu tahu dia temen aku? Waktu itu kan ini Kak Ari lagi nge-live sama Kak Minji sama Kak siapa tadi? Kak Dennis. Oke, terus? Terus ada yang nge-DM aku katanya, ya tau lah. Apa? Katanya gini, Jess, Ari lagi lagi live sama teman-temannya. Ayo main Ome, ayo nonton bla 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 gitu kan. Terus aku bukalah. Terus aku lihat mukanya Kak Dennis. Jadi pas kemarin aku ketemu dia, aku langsung bilang temannya Kak Ari enggak sih? Terus katanya bukan. Kurang ajar dia berarti ya? Enggak, bercanda bercanda. Terus dia gombalin kamu enggak? Enggak lah. Yang raja gombal cuma Kak Ari doang. Dia gak dia ada yang bisa, gak ada yang bisa menandingi Kak Ari. Gak ada yang bisa menandingi aku ya. Dia ini gak nyanyi gak buat kamu? Karena kan ini kontennya konten nyanyi. Suaranya bagus banget. Sama aku bagus sama mana? Bagusan Kak Dennis lah. Gak usah pake lah. Kalau lah itu kan udah mutlak banget kayaknya. Oh iya, ya emang mutlak. Udah gak bisa dipindah lagi. Emang mau dipindah-pindah nggak bisa? Kamu aku angkat jadi anak ya? Iya, emang aku anak. Wah, berarti selama ini aku nggak dianggap guys. Maksudnya anak beruk? Aku nonton itu di ini, di lewat di ini berandaku. Oh, nonton. Sama itu, sama yang ini ada yang posting itu yang hantu-hantu itu bisa serem bener tuh. Iya, tadi orangnya ada di sini nih, masih di sini. Serem beneran. Siapa namanya si? Wah. Manisa, Manisa kamu masih di sini nggak, Manisa? Manisa, pasti kakaknya Manis. Dia, tapi serem loh dia. Aku trauma, aku ngobrol sama dia. Aku trauma sama dia sih. Suka ngagetin abisnya. Aku kan pakai headset kayak gini kan. Oh, nggak apa-apa dong. Pasti viewersnya senang, ya nggak guys? Iya mereka. Kalau Kari, aku ngelihat yang Kari ini banting kursi gitu, kayak. Banding gue, tapi bukan Kak Ari yang posting, ada orang lain gitu. Ada orang lain? FYP gak? FYP di aku. Berapa viewersnya? Tadi baru dikit sih, tapi like-nya udah 800-an. Oh FYP itu, alhamdulillah. Semoga alhamdulillah. Kalian dapat rezeki ya. Iya. Guys, kalian kalau mau masuk kalau kalian mau masukin TikTok-TikTok gue, kasih sumbernya ya. Itu nolong gue juga sebenarnya. Guys, itu gak ikhlas. Enggak, bukan maksudnya kan biar tahu kalau mereka itu dari sini sumbernya gitu loh. Enggak guys, itu enggak ikhlas. Ikhlas lah. Bahasanya enggak ikhlas. Tadi bahasanya kayak gini. Oh iya dah, semoga ini ya. Ketus banget. Enggak dong. Edson apa Upsen balik ke pemilik enggak. Soalnya ada Jessica, ada reuploader di TikTok. Dia ngambilnya itu yang udah aku edit di TikTok. Nah itu aku bilang gak boleh, karena dia, aku kan ngupload nih ya kan. Nah terus semuanya di download, terus diupload lagi di channelnya dia. Ya itu jangan kayak gitulah, ibaratnya kamu ngambil karya orang kan. Tapi ya meskipun memang ngambil di live streaming aku, tapi minimalnya beda gitu loh. Bener-bener. Guys, kalau gitu kalian harus potong sendiri. Iya potong sendiri. Jangan iya benar. Kalau posting ulang mah ya jangan lah. Lah kenapa? Kenapa? Kenapa gak boleh diposting ulang? Capek aku bayar editor tinggal posting ulang gimana sih? Kan, maksudnya kan sekarang gak pernah main TikTok nih. Kenapa? Next kenapa? Update Kari. Nah maksudnya apa? Oh itu. Pingsan nanti. Halo Kak Manis. Kak Manis. Kak Manis. Gak apa sih Manis. Bikin watermark atau? Ya tapi ya, minimal aja. Hah? Bikin watermark. Pagi. Nah. Lagian si Ari kenapa enggak post? Yang iya, view 8 kenapa juta. Post? Hah? Kenapa enggak post? Tahu tuh ya? Si ini nih. Val, post Val. Apa? Yang si Manisa itu post. Hah? Post yang si Manisa. Iya, iya. Iya, takut. Iya, kayaknya FVP 8 juta yang nonton. Apa? Si Manisa itu. Post kunti merah. Iya, benar, benar banyak yang post itu. Iya. Terus di TikTok orang? Kak.
captionnya kaget dikit nggak ngaruh gitu. Gara-gara novel, pecat novel. Edit buat besok, Val. Serius, ada yang 8 juta viewersnya. Kak Anin kemana sih kali? Hah? Kak Anin? Pagi. Nopal kalah gesit sama MJ sama teman-temannya. Ya Kak MJ itu set loh. Kamu gak dimintain intro sama... Sekarang udah, 10 juta. Udah dimintain, cuma aku tolak. Mantap gue sa'i, ini gatel ya. Dimintain cuma waktu itu aku gak mau. Kenapa gitu? Orang aku aja dimasukin konten gak mau, apalagi buat intro ya. Tiap ini ada, mampus. Tapi kemarin ini sih, kayak udah ada yang posting. Kan aku waktu itu minta take down kan. Cuma di post lagi, ya udah aku biarin. Masa capek juga sih minta ini juga take down mulu. Udah biarin aja. Aku mau tahu deh, kenapa kalau ngomong boleh 50 di skip? Soalnya aku gendek kalau dengar orang ngomong kayak gitu. Misalnya aku gombal nih. Nah aku gombal, nah pas aku gombal, dia jawabannya kayak gitu kan, ekspresinya jadi gak dapet. Aku skip aja. Oh. Terus aku kenapa gak di skip? Kamu? Kan kamu udah melekat di hati aku. Gimana gak skipnya? Boleh 50. Aduh, capek banget. Jangan ngomong begitu, kamu jangan. Ah, elah, males aku dengernya. Yaudah, yaudah. Boleh, 250. Lebih mahal lagi sekarang. Yaudah, skip lah. Gak mau lah. Ah, gak asik. Orang lo gak asik, bro. Lo gak asik, bro. Bro, lo yang gak asik, bro. Gak, tadi aku tuh kenal ini dong harusnya. Kenal Kak, siapa namanya? Siapa? Kak Dia. Oh, Dia Zakira. Terus? Aku ketemu dia kan. Terus tadi aku ini dia ngomong, aku kan ngomong pernah ketemu Kak Ari. Terus katanya, oh iya, Ari itu sohib aku, ngomong gitu kan. Terus aku dengar gini Kak Dia ngomong, oh iya, Ari itu suami aku. Terus aku langsung kayak, hah? Terus? Akhirnya aku panggil ini, panggil Kak Dia tuh Umi. Makanya tadi aku bilang, ya udah, berarti Kak Ari itu Abi aku. Jadi aku langsung bilang, Assalamualaikum Abi, gitu ceritanya. Sekarang berarti Abi panggilannya. Jangan panggil aku Abi. Kan kita beda, beda umur juga gak jauh. Iya, gak jauh. 9 tahun kan gak jauh. 9 tahun. Aku tuh sebenarnya 16 tahun. 16. Emang boleh sebocil itu? Iya, Kak Anin kemana? Anin jarang mampir ke sini. Udah gak pernah main ke rumah aku juga. Kenapa sih? Padahal aku ini loh, rindu mama aku loh. Kamu DM, kamu DM-DM-an sama dia? Atau gak follow-follow gak sama dia? Follow aja enggak. Kayaknya mama kamu gimana? Yaudah nanti aku follow. Iya. Aku ini. Aku percuma. Aku percuma nge-follow kamu, gak ada notifikasi dari kamu. Yaudah aku chat sekarang. Aduh, gak banget deh. Mode malam nih emang parah sih. Aku live streaming sekarang gak bisa lama nih hari ini. Karena? Besok aku ada acara, nanti aku ada acara. Harus bangun pagi. Gak lama tapi udah sampai jam 2. Gak jelas banget. Iya kalau sih. Sejak kapan Kak Ari jelas? Sejak ketemu sama kamu lah. Ini sih, aku kan pembawa jelas ya. Pembawa jelas? Pembawa jelas. Pembawa gelas. Kenapa sih kalau aku story kue mulu? Emang kalian mau aku story apa? Story kamu dong, selfie. Pakai jedak jeduk. Ya udah besok aku jedak jeduk. Jedak jeduknya jeduk ke tembok maksudnya jedak jeduk. itu lari denger aja. Apa? Udah nggak bakal denger kabar dari aku lagi sih kalau kayak gitu. Tapi emang setiap aku story
story roti, mau story kue, mau story apapun itu, pasti semua komen hari-hari kue, hari-hari roti, hari-hari roti. Benar-benar semua DM dari atas ke bawah. Ini kalau bisa aku tunjukin. Untung ini pakai HP. Terus kamu jawabnya apa? Kan ini nggak bisa dibalas soalnya aku nggak follow back mereka. Sombong. Kenapa nggak kena? Nama akunya aja, ntar. Kacang hijau. Terus? Iya. Kacang hijau, terus siapa yang lain? Gak tahu, lupa. Pokoknya yang paling sering tuh kacang hijau. Dia kayaknya penonton story tersetia. Kamu? Terus abis itu komen. Anin sekarang jual sendok, Jess. Oh, buat itu ya, melancarkan jaringannya. Hmm, benar. Oh iya, aku juga ada sendok, makanya dia lancar. Ada Kapira. Aku tahu Kapira. Oh, Pira. Oh, Pira lagi patroli. Pira. Pira kok kamu nama namanya ganti, Pira? Pira kamu namanya Sandi, kok ganti? Belum tidur, Kak Sandi. Kenapa emang namanya apa? Kok Kak Pira dipanggil Gempi sih? Mukanya mirip Gempi tau, seriusan. Gempi anaknya Gading. Iya. Kalau kamu kan mukanya mirip Gempa. Iya, aku kan mengguncangkan dunia. Ah, udah, Kak Ari belum mau tidur. Aku bentar lagi mau off sih. Ya udah off deh. Aku aja yang live, awas. Usus. Nanti kita ngobrol lagi ya. Iya, udah, bye bye. Ya, yeah, thank you, Jessica, bye bye. Guys, gue harus off dulu guys ya, karena gue harus pergi besok. Gue ada acara besok, jadinya gue nggak bisa lama-lama, harus jaga fisik biar gak ngantuk. Oke, makasih banyak udah nonton, thank you yang udah nemenin sampai jam segini. Dan makasih banyak juga yang udah ngasih support dalam bentuk apapun, mau nonton, mau komen di sini, mau donasi juga, thank you banget semuanya. Besok live nggak? Besok kemungkinan live, nggak tahu, cuma lihat nanti ya. Kemungkinan live lagi besok.